Biasa dong muka. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Hello guys, kembali lagi bersama gue YouTube channel Burhan Channel. Di sini gue mau ngasih tahu tutorial cara chord, petikan, genjrengan, semuanya lengkap dari lagu Ed Sheeran berjudul Perfect. Ini lagu keren banget, top hits di Amerika sana lah. Tapi sebelum kalian mendengarkan tutorial ini ya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel di bawah agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video. Oke? Okay? Oke, di sini gue ngasih tutorial dari lagu Perfect Ed Sheeran. Di sini memakai 3 chord ya. Pertama D, kedua B minor, ketiga C, G, keempat A. Oke, 3 chord tersebut sampai sebelum intro ya. Pas ref, chordnya tetap di situ, tetap 4 chord itu, cuma dibalik aja ya. Untuk ref, kayak gini, baby I'm dancing in the dark, D, with you between my arms, B minor lagi. Jadi cuma dibalik aja ya. Kalau yang dari intro sampai sebelum ref itu D, B minor, G, A. Kalau pas ref cuma naik satu nada jadi B minor, G, D dulu, baru A. Oke, untuk petikan untuk jempol itu tergantung dari chordnya masing-masing. Jempol memakai 3 senar ini, senar 6, 5, dan 4. Jadi untuk D, untuk senar, untuk chord D itu bassnya menggunakan di senar 4. Chord B minor di senar 5 dan chord G di senar 6. Chord A di senar 5. Dan untuk senar 1 2 3 memakai satu jari satu ya. Senar jari manis senar 1, jari tengah senar 2, telunjuk senar 3. Cara petiknya gini ya, kita ngikutin dari bassnya. Bassnya D kan di senar 4, jadi berurutan aja. Balik lagi, jadi senar 4, 3, 2, 1, balik lagi ke 2, 1, 3. Ulang lagi aja. Jadi 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Balik lagi 3, 2, 1, 2, 3, 4. Gitu aja terus. Jadi gini. I found a love. For nanti G, Mi, B minor, maaf. Di bassnya senar 5 ya. Darling just G, bassnya senar 6. The fright in and follow my A, senar bassnya senar 5 ya. Leave the, balik lagi terus ke beautiful. Terus sampai sebelum ref ya. Pas ref kita ubah chordnya ya. Awalnya jadi B minor. Baby, ngikutin sama bassnya juga sama seperti yang tadi gue jelasin. Baby, I'm G, dancing in the dark with
A with you between my B minor lagi. Bare G foot on the grass listening to her. Terus aja terus gitu. Nah, untuk rap kedua gue pakai genjrengan ya. Genjrengannya seperti ini. Kalian bisa lihat cover video Ed Sheeran Perfect gue ada di deskripsi seperti ini. Nanti kalian lihat aja bagaimana cara gue bermain. Untuk genjrengannya seperti ini tadi gue jelasin ya. Down, straight, up, down, 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 up, down, gitu terus. Down, strap, up, down, 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 up, down, seperti itu ya. B. G. Jadi gini, I found the woman stronger than anyone I know. Sisters my dream, my hope that someday I'll see her home. I found the girl, seterusnya. Dan pas rapnya, baby I kan kalau misalkan yang sebelum rap itu pakai ini. Nah, pakai ini. Cuma kalau rap itu enggak pakai, langsung aja begini. Langsung pindah chord. Jadi down, strap, up, down, down. Down, strap, up, down, down. Down, strap, up, down, down. Jadi pas down, down kedua langsung pindah ya. Jadi gini. Pindah. A. Pindah. Jadi gini. Baby, you're dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass listening to our favorite song. Jadi gitu jelas ya semuanya ya. Jadi pertama intro kayak gini dulu. I found a love. Gitu terus. Nah pas rap ketikannya gini. D minor, G, langsung D, A, pas bait kedua, nah pas rap, oke, mungkin segitu aja tutorial dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk gua lebih giat lagi dalam membuat video tutorial lainnya, mohon di subscribe dulu ya di sini agar gua bisa lebih giat lagi dalam membuat sebuah video, membuat tutorial. Dan jangan lupa lihat coveran lagu Perfect dari Ed Sheeran gua. Nanti di deskripsi ada, kalian tinggal lihat aja bagaimana cara gua bermainnya. Oke, terima kasih. Sampai